pergilah menampingi ustaz-ustaz di kuliah-kuliah, di surau, di masjid, di pejabat pun ada pada hari ini, dampingi mereka dan belajarlah tajwid, hukum-hukum, fardu ain dan sebagainya. Yang ketiga, soalan dari Muhammad Tua bin Muhammad dari Teluk Mas, Melaka. Assalamualaikum ustaz. Dia katakan dosa syirik sahaja yang tidak diterima oleh Allah. Bagaimana nak taubat jika telah melakukan syirik kepada Allah SWT? Syirik merupakan dosa yang paling besar. Bahkan dalam ayat Al-Quran menunjukkan bahawa syirik tidak diterima oleh Allah SWT. Inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya syirik merupakan satu kezaliman yang besar. Jadi seorang yang telah syirik kepada Allah dan terkata murtad. Murtad. Orang Islam bila dia syirik melakukan syirik namanya murtad. Murtad ini menyebabkan banyak komplikasi. Setengah pandangan mengatakan kalau seorang itu murtad, dia telah melakukan ibadah haji sebelum ini, sebelum ini pernah buat haji, pernah melakukan umrah. Bila dia murtad, dia masuk Islam balik semula, ibadah haji yang pernah dikerjakan dahulu tergugur. Gugur, tidak dinilai di sisi Allah. Dia masuk, dikira baru dan dia kena buat haji sekali lagi. Jadi bab murtad ni, para penonton yang muliakan Allah sekalian, kita minta kepada Allah SWT, tidak ada benda yang lebih hebat dari akidah yang sahihah, akidah yang benar, jauhi perkara-perkara syirik dan khurafat kepada Allah SWT, dan kita dekatilah majlis ilmu, jumpalah dengan orang-orang salih, bergaullah dengan orang-orang yang salih, kerana ia menjadi makanan buat kita, rohani kita, menjadikan kita lebih kuat dalam konteks akidah, hubungan kita dengan Allah SWT. Soalan berikutnya dari Nadia Gombak. Assalamualaikum Ustaz dan Surat Nisa. Allah tidak mampukan dosa syirik. Apakah terjadi seorang melakukan dosa yang paling besar itu, kemudian dia bertaubat kepada Allah SWT? Urusan ini ialah urusan dia dengan Allah SWT. Tapi kita kena ingat, melakukan syirik ini ialah satu dosa besar. Dan dia tidak boleh bermain-main dalam perkara-perkara seperti ini. Masuk Islam, taubat, masuk, keluar dari Islam, masuk Islam balik semula. Kalau kita lihat dalam firman Allah SWT, bila sampai ke peringkat 2-3 kali melakukan perkara seperti ini, Allah tidak akan terima lagi sebenarnya. Tadi saya belum sempurnakan jawapan buat saudari bertanya dari Johor. Sebenarnya Imam Ghazali ada berkata, kadang-kadang kita melakukan maksiat kepada Allah ini, kemudian kita bertaubat, kemudian tak sengaja melakukan balik semula. Masya Allah, Hujjatul Islam Imam Ghazali mengemukakan satu analogi yang menarik, bandingan yang menarik, metafora yang menarik, iaitu orang yang melakukan dosa ini sebenarnya orang yang ditimpa penyakit. Dosa itu penyakit sebenarnya, membahayakan diri kita. Sebagaimana penyakit membahayakan jasad kita, fizikal kita, dosa membahayakan iman kita, boleh menjerumuskan kita dalam kemurkaan Allah. Maka cadangannya, bandingannya, orang melakukan dosa ni macam orang sakit. Hari ini kita batuk, kita pun berjumpa dengan doktor. Doktor menasihat kita, jangan minum ais, banyakkan bersenam. Batuk ada suruh bersenam, contohnya lah. Doktor pun bagi pada kita prescription, bagaimana nak keluar daripada konflik yang kita alami, krisis yang kita lalui. Kemudian lama 3 bulan kita ditimpa penyakit yang sama semula. Maka penjelasan Imam Ghazali cukup hebat mengatakan bahawa kadang-kadang memang kita tidak sengaja. Kita cuba mengelak sedaya upaya, tapi kita duduk dalam masyarakat. Pernah satu hari Hanzalah datang bertemu dengan Nabi yang salam, berkata, nafakah Hanzalah, Hanzalah ni telah melakukan nifak wahai Nabi. Jelas Nabi, tilka sa'atun wahazi sa'atun. Kamu kena akur wahai Hanzalah, kamu berada dengan keluarga kamu, isteri kamu dengan aku. Tentunya suasana memerlukan pendekatan yang berbeza-beza. Jadi ada masa kita terkena terpalit maksiat tanpa kita sengaja. Di situlah letaknya rahmat dan juga maghfirah dan keampunan ya Allah SWT. Jangan lupa untuk sentiasa bertaubat dan beristighfar kepadanya. Kadar yang paling munasabah, paling kurang satu hari 70 kali. Dapat melakukan 100 kali, alhamdulillah. Dan lakukanlah dia dengan tertib, dengan tekun, dengan penghayatan, dan mengharapkan redha dan keampunan ya Allah SWT. Sebagai ini saja email yang dapat saya entertain jawab pada pagi ini. Kita berehat sebentar, jangan ke mana-mana. Kita sambung lagi untuk bahagian yang berikutnya. Terima kasih kerana masih lagi menemani rancangan Tanyalah Ustaz di TV9 berpagi yang mulia ini. Hubungi kami di 0377268114. Tapi bila bertanya tu, harap fokus kepada topik taubat yang sedang kita bincangkan. Adapun topik-topik munakahat, topik-topik berkaitan dengan puasa, topik berkaitan dengan nazar, topik berkaitan perkara-perkara lain dalam hubungan kita dengan masyarakat sebagainya, boleh kita ajukan dalam rancangan-rancangan yang akan datang.
pada waktu-waktu yang lain. InsyaAllah kita ada, akan dihadiri oleh ramai lagi para ustaz yang akan terlibat bersama-sama dalam rancangan ini sepanjang Jumaat, Sabtu, Ahad. Penonton yang dimuliakan Allah sekalian, tadi saya sempurnakan masalah yang berlaku disebabkan dosa ini bermula daripada mata. Itu sebab bila saya kemukakan kisah yang disebut oleh para ulama, contohnya oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Siyar Alamin Nubala, menceritakan tentang seorang yang tokoh yang hebat, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i datang dalam majlis Imam Malik. Dia tidak memiliki pen dan kertas untuk menulis. Bila ditanya, Imam Syafi'i, budak muda remaja ini menjawab, "Tuan Guru, saya minta maaf, ampun. Kerana saya memang tidak memiliki pen dan kertas, tidak ada duit. Walau bagaimanapun 40 hadis yang Tuan Guru ajar pada pagi yang mulia ini, pada waktu yang mulia ini, saya telah hafaz semuanya." Imam Malik pun cuba untuk bertanya kepadanya, apakah benar kata-kata budak remaja ini, anak yang masih mentah ini. Akhirnya bila disuruh diulang satu persatu, tidak ada satu kalimah, satu noktah pun yang tertinggal. Para penonton dimuliakan Allah, Masya Allah hebatnya apa yang dikurniakan kepada Imam Syafi'i ini. Imam Syafi'i pada satu hari berguru dengan guru yang mulia namanya Waqi', lalu menghadapi satu situasi, lupa satu masalah. Imam Syafi'i bertanya kepada gurunya, "Wahai guru, saya terlupa perkara ini, mengapa ya?" Akhirnya guru yang mulia ini memiliki firasat. Ini saya akan ceritakan sebentar lagi masalah firasat. Bila orang menjaga pandangan, Allah bagi kepadanya satu ni'mat, awrasahullahu imanan yajid fi qalbihi halawatahu, ada kemanisan dalam beribadah pada Allah. Selain itu Allah beri kepada dia firasat yang benar. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah, dalam hadis riwayat Tirmizi. Baik. Imam Syafi'i berkata, "Guruku, saya lupa masalah ini." Ya guru yang mulia ini, lalu Imam Syafi'i akhirnya telah merumuskan perkara tersebut dalam rangkap syair yang menarik. Syakautu ila waqi'in an su'i hifzi fa arshadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-'ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Aku mengadu kepada Waqi', guruku, tentang daya ingatanku yang mengurang. Lalu guruku telah memberi petunjuk kepadaku, memberi ingatan kepadaku, jangan kau lakukan maksiat, wahai Syafi'i. Kerana ilmu yang Allah berikan itu adalah nur. Dan nur tidak diberi melainkan kepada orang saleh yang tidak melakukan maksiat padanya. Baik, kita ada pemanggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya daripada Kelantan. Ya, silakan. Puan Kamariah. Puan Kamariah. Ya, Puan Kamariah. Sila, Puan Kamariah. Ini saya nak bertanya sikit kat Ustaz. Ya. Daripada firman Allah Ta'ala. Ya. Saya baca arti saja, Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang mengerjakan kejahatan atau menzolimi dirinya, kemudian ia memohon ampun Allah, nescaya ia mendapati Allah itu pengampun dan penyayang. Ya. Dan ini daripada hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anha berkata, ya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya baca artinya saja, tak ya? Ya, silakan. Demikian Allah sungguhan aku memohon ampun Allah dan memohon taubat kepadanya dalam sehari lebih daripada 70 kali, ya Ustaz. Betul, sahih. Ya, Tapi sini satu lagi daripada Ibni Umar radhiyallahu anhumah berkata, aku telah membilang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu majlis 100 kali ia membaca, Rabbil fili wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Saya nak tanya, adakah sesuai kalau kita selalu membaca sebagaimana yang Rasulullah membaca doanya ini, Ustaz? Ya, baik. Itu soalannya. Tuan saya, Ustaz. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Petikan yang dibacakan tadi sebenarnya daripada kitab Riyadhus Salihin, bab taubah. Sebenarnya apa bentuk sekalian, dalam sirah ataupun teknik, gaya kita mengucapkan istighfar ni ada pelbagai bentuk. Contohnya, Astaghfirullahalazim sekurang-kurangnya. Astaghfirullahalazim alazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian ada satu versi, Allahumma firli wa tub alaiya innaka antat tawwabur rahim. Memang ini diucapkan oleh Nabi SAW ke semuanya sekali.
Cuma dalam penjelasan yang dikemukakan, contohnya Dr. Mustafa Bura dalam kitab Nuzhatul Muttaqin Syarah Riyadhus Salihin, dan Imam An-Nawawi pun ada sedikit ulasan dalam masalah seperti ini, iaitu kepelbagaian versi taubat yang diungkapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ayat ataupun istighfar yang Nabi ucapkan itu, Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, turun seperti yang dijelaskan oleh Ibn Kathir dalam tafsirnya berkenaan dengan surah Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bila turun ayat itu tinggal beberapa bulan sahaja hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka selepas turunnya peringatan tersebut yang menandakan ajal Nabi, surah An-Nasr adalah surah yang mengisahkan tentang pembukaan kota Mekah dan kemenangan orang Islam, masyarakat yang ada di semenanjung Tanah Arab dan di luar Tanah Arab akan memasuki Islam secara berbondong-bondong. Maka bertasbihlah engkau kepada Allah wahai Muhammad dan ucapkanlah istighfar kepadanya, sungguhnya dia maha menerima taubat. Ayat ini menerangkan selain daripada kemenangan Islam seperti yang disebut oleh Ibn Abbas, dia merujuk kepada ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam versi apapun yang kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ia adalah diterima. Contohnya astaghfirullah alazim sekurang-kurangnya, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, Allahumma fir wa tub alayya pun boleh diungkapkan. Baik, nampak gayanya kita ada pemanggil. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad daripada Batu. Silakan Cik Muhammad. Saya tanya mengenai ayat dalam surah Ali Imran itu, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi saya dengar ada uraian ustaz yang mengatakan bahawa maksud yang Allah tidak mengampunkan tu kalau kita tidak sempat bertaubat sebelum kita mati. Betul. Kalau kita sempat bertaubat sebelum kita mati, jadi Allah ampunkan. Jadi saya nak minta penjelasan lebih lanjut kepada ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam ayat yang ke-47-48 daripada surah Nisa mengisahkan tentang innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Maksudnya ialah dalam konteks taubat seseorang yang melakukan maksiat yang paling besar, iaitu melakukan syirik pada Allah, keluar daripada Islam, murtad daripada agama Allah SWT. Kalau dia bertaubat pada Allah SWT, dia memerlukan kepada syarat-syarat yang konkret, yang kuat. Adapun untuk keluar daripada agama Allah, kemudian masuk semula, keluar balik semula, orang semikian tidak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan awasi diri kita beruntung dimuliakan Allah sekalian. Itu sebab kalau kita lihat syariat Islam ini yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menganjurkan kepada kita dalam hadis-hadis dari Abu Daud contohnya, bila anak itu lahir, perkara pertama yang dilakukan oleh seorang ayah iaitu talqin al-adhan fi udhunihi al-yumna. Hendaklah kita mengungkapkan, melaungkan azan pada telinga kanannya. Dan satu riwayat yang lain diikamahkan di telinga kirinya. Tujuannya apa? Supaya kalimah yang betul masuk dalam diri anak ni kalimah itu tauhid. Dan banyak perkara yang dilakukan oleh ulama Islam menunjukkan kepada kepentingan kalimah tersebut atau tauhid itu ditanam dalam diri setiap anak-anak. Itu sebab apa pun dimuliakan Allah sekalian, contohnya Dr. Abdullah Nasir Ulwan dalam kitab beliau Tarbiyatul Aulad fil Islam, kita hendaklah ada sesi mengajak anak-anak untuk mengungkapkan kalimah tauhid balik semula. Ajar setiap anak kita untuk mengucapkan kalimah syahadah balik semula. Apa tuan yang dimuliakan Allah sekalian, kita ada pemanggil. Assalamualaikum, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulaiman Ahmad dari Keramat Nasir. Ya, silakan Cik Sulaiman. Ya, saya merujuk pada perbincangan ustaz pagi ini. Ya. Kalau kita nak jadi bertaubat lah, kita selalu berjumpa dengan orang-orang di bergaul dengan orang-orang di surau atau masjid. Yeah. Orang-orang jadi setakat ni lah. Orang di surau dan masjid susah nak cari orang yang untuk ustaz maksudkan tu lah. Baik, saya, soalan saya, di mana surau yang atau masjid ada orang yang soleh? Baik, terima kasih. Itu soalannya ya. Untuk dimulakan Allah sekalian. Ini satu soalan yang menarik untuk kita fikirkan sama-sama, jadikan dia mental exercise untuk kita pagi ini. Datanglah kita ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala dengan tujuan untuk memperbaiki diri. Dalam arti kata, biarlah kita datang ke masjid, ke surau ni, kita dipimpin dengan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab itu, janganlah datang ke surau, ke masjid untuk menghabiskan masa kita semata-mata, masa kosong. Kadang-kadang kita dah tak ada kerja, kita datang surau, datang masjid. Orang ada ke majlis ilmu, kita duduk sembang di luar. Macam mana kita nak dapat ilmu sebenarnya?
Ataupun kita datang ke masjid, ke surau, kita larang orang daripada berceramah di masjid, di surau. Kita tidak bagi ruang dan peluang untuk pengajian. Dan satu teguran saya kepada semua orang Islam, kepada kaum muslim-muslimat. Kita merdeka sudah 50 tahun. Tapi peningkatan kepada ilmu Islam itu amat, amat daif dan amat tidak memberangsangkan. Cadangan kepada semua pengusaha, semua pemimpin-pemimpin, kepada AJK, AJK surau dan masjid. Bila kita mengadakan kuliah di masjid, wajibkan setiap yang datang itu agar memiliki kitab. Kita belajar berkitab supaya ada peningkatan. Ini kita belajar berakidah, esok kita belajar sirah, kemudian kita belajar tafsir, kemudian kita belajar hadis. Kadang-kadang jadi ustaz ni kita bercakap macam bercakap dengan seorang saja. Tidak nampak pun minat ditunjukkan oleh individu yang datang ke surau, ke masjid. Macam mana nak improve? Para penonton dimuliakan Allah sekalian, macam mana nak meningkat iman kita? Macam mana kita nak dapat mengamalkan kalau kita tidak mencatat? Jadi perkara semikian, mencari orang salih ini adalah usaha kita. Kadang-kadang orang salih ni bukan ada pada orang yang tinggi ilmunya. Seorang engineer, Masya Allah, Muslim, anaknya hafaz Quran. Seorang doktor, usaha ke arah mami Islam itu dibudayakan, puasa sunat dan sebagainya. Jangan lupa pada 9 dan 10 Muharram untuk berpuasa sunat. Dan ini merupakan satu puasa yang sangat dituntut dalam Islam, sunat muakkad. Walaupun Nabi mengatakan, siapa nak puasa, bersamaha, faliyasum, waman tarakah, faliyatuk. Tapi tidak ada masalah dalam hadis sahih Bukhari, Muslim, Tirmizi dan lain. Nabi mengatakan, siapa nak puasa, puasa, siapa tak puasa, tidak mengapa. Tapi cadangan, eloklah kita berpuasa. 9 dan 10, Tasu'a dan juga Ashura. Hari di mana orang Yahudi mengatakan, Nabi Musa selamat dari dikejar oleh Fir'aun. Baik. Bila hadis Ibaqiyah, kita masih ada lagi benda yang boleh bincangkan sebentar lagi. Jangan ke mana-mana, kita break, kita berehat seketika. Tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, sebentar tadi saya bercerita tentang kepentingan kita untuk sentiasa membaca. Dan kita ada kitab yang baik yang telah disifatkan oleh guru saya almarhum Syekh Al-Muhaddis Dr. Walid Al-Ani, seorang ulama yang mulia dari Baghdad, dari keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara kitab yang paling baik untuk dibaca oleh umat Islam iaitu Asy-Syama'il Muhammadiyah, Syama'il Muhammad. Kitab yang paling istimewa ini, kata beliau, deskripsi beliau, kata guru yang mulia, guru hadis yang mulia ini, seumpama kamu membawa masuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan kamu dalam rumah kamu untuk mendengar bicara ini. Jadi para penonton dimuliakan Allah sekalian, antara kitab yang baik untuk kita baca Syama'il Muhammad. Saya seorang ahli akademik, saya minat untuk introducekan kepada tuan-tuan kitab-kitab, mudah-mudahan menjadi bekalan kita bersama-sama. Panggil guru minta mengajar kitab-kitab semikian supaya makin hari makin dekat dengan Allah SWT. Dalam hadis yang sahih, man tala khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik dengan kamu, umurnya panjang, makin meningkat-ningkat amalannya, makin baik amalannya. Ini adalah orang yang paling hebat di sisi Allah SWT. Saya lanjutkan lagi cerita tentang Imam Syafi'i. Cerita yang hebat ini. Tapi jangan lupa, jika nak menghubungi rancangan Tanyalah Ustaz ini, hubungi di talian 0377268114. Agak-agak kalau soalan itu panjang, perlukan huraian, bolehlah email kepada tanyalahustaz@tv9.com.my. Nanti akan dijawab oleh panel rancangan Tanyalah Ustaz, insyaAllah. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, saya lanjutkan cerita bagaimana Imam Syafi'i tadi hilang ilmunya, terlupa dia satu perkara disebabkan dia melihat aurat seorang perempuan. Dalam satu penjelasan oleh Imam Abu Zahra, mengatakan bahawa dia terlihat tumit seorang perempuan menyebabkan dia lupa banyak ilmunya. Dan Imam Syafi'i ini, jangan kita lupa, seorang imam yang cukup hebat, yang memiliki firasat yang tepat. Kalau kita jaga pandangan kita, para penonton sekalian, madailah untuk kita fokus pada pandangan. Pandangan ini cukup bahaya. Pandangan ni kalau kita jaga, Allah beri kepada kita kemanisan beribadah kepada Allah seperti yang disebut dalam hadis tadi. Yang kedua, Allah beri kepada kita firasat yang tepat. Firasat ini maknanya, dalam satu peristiwa ketika Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu menjadi khalifah, masuk seorang sahabat ke dalam majlis. Lalu Sayyidina Uthman telah berkata, innal ainaini tazniyan wa zinahuman nazar. Sungguhnya kedua biji mata itu melakukan maksiat zina. Zina mata ialah dengan melihat perkara-perkara yang haram. Sahabat yang baru masuk ini merasa keluh kesah dia. Akhirnya bila habis majlis, datang dia bertemu dengan Sayyidina Uthman. Lantas berkata, Sayyidina Uthman, awahyun ba'da Rasulillah. Adakah wahyu masih diturunkan sehingga menyebabkan tuan tahu bahawa saya telah melakukan maksiat di luar sana? Jawab Sayyidina Uthman kepadanya, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah.
Baik, kita ada pemanggil di luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Saya boleh cepat sikit kerana masa kita terbatas. Saya Maimunah binti Ahmad. Ya. Dari Kota Baru. Ya. Saya ada berdosa dengan suami saya. Ya. Lepas tu saya tak sempat meminta maaf sama dia. Ya. Meninggal. Apa sebab ataupun apa-apa untuk kebajikan untuknya. Baik, itu soalannya? Ya. Terima kasih. Puan, mula Allah merahmati si mati. Dalam konteks ini sebenarnya Nabi SAW telah bersabda kepada kita, istaghfiru li akhikum fa innahu al an yus'al. Mintalah ampun untuk saudaramu yang telah meninggal dunia kerana dia sekarang sedang disoal. Dia sekarang mengada di alam barzah. Dalam barzah itu imma hufratun min hifanar wa imma raudhatun min riyadil jannah. Sama ada barzah itu merupakan liang daripada liang neraka ataupun taman di taman syurga. Yang pertama, minta ampun untuknya. Yang kedua, bersedekah untuk pihaknya. Yang ketiga, jagalah hubungan kita dengan orang-orang yang suami sangat sayang pada satu masa dahulu. Anak kita sendiri contohnya, saudara-saudara adik-beradik suami, ayah ibu suami jika masih hidup. Dan jangan lupa, para penonton yang dimuliakan Allah sekalian, bila orang ini telah meninggal dunia, kita melakukan kebaikan kepada orang yang punya hubungan yang baik dengan si mati, kita mendapat pahala seolah-olah melakukan hubungan kepadanya, buat baik kepadanya dalam keadaan dia masih hidup. Baik, kita berada di penghujung rancangan. Para penonton yang dimuliakan Allah sekalian, mari sama-sama kita ambil kesempatan untuk berdoa, dan doa ni dipetik dari kitab Doa, Zikir dan Munajat yang didengari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini hari cuti, kita boleh pergi ke kedai-kedai buku untuk memiliki buku-buku yang baik seperti ini. Doa ini mengikut pengarang kitab Ar-Rasfu. Pernah berlaku seorang sahabat mengadu kepada Nabi, wahai Nabi, betapa banyak doa yang Nabi ajar yang kami tak mampu nak hafaz. Maka Nabi mencadangkan dia mengamalkan doa ini kerana dia jami' mani'. Dia mengandungi semua kebaikan yang diungkapkan doa-doa yang lain yang Nabi panjatkan kepada Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka min khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udhu bika min syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal. Wa na'udhu bika min an-nari wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal. ونسألك من خير ما سألك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك مما استعاذ بك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك ما قضيت لنا من أمر أن تجعل عاقبته رشدا يا الله kami mohon kepada Engkau ya Allah segala kebaikan sama ada yang dekat ataupun yang jauh yang kami tahu dan kami tidak tahu ya Allah kami mohon kepada-Mu perlindungan daripada segala bentuk kejahatan yang dekat yang jauh yang kami tahu dan kami tidak tahu ya Allah Kami mohon kepada-Mu syurga dan perkara-perkara yang mendekatkan kami kepadanya. Dan kami mohon perlindungan kepada-Mu dari neraka dan perkara-perkara yang mendekatkan kami kepada neraka itu. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu segala kebaikan yang dimohon oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kami mohon perlindungan kepada-Mu, Ya Allah, dari sebarang bentuk kejahatan yang Nabi minta perlindungan kepada-Mu daripadanya. Dan kami mohon kepada-Mu, Ya Allah, agar segala perkara yang Kau tetapkan untuk kami hujungnya adalah kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabarakallahu fikum. Para bentuan yang dimuliakan Allah sekalian, demikianlah kita telah bincangkan banyak aspek taubat. Dan jangan lupa, sebenarnya taubat ini boleh terhalang daripada berlaku kerana beberapa perkara. Yang pertama, kita memandang remeh kepada maksiat itu. Yang kedua, berkekalan melakukan dosa-dosa kecil tanpa berhenti. Yang ketiga, terlalu yakin akan keampunan Allah SWT. Yang keempat, kita bergaul dengan ahli maksiat. Yang kelima, kita berhujah dengan takdir. Ini adalah sebab-sebab manusia melakukan dosa. Apapun, para penonton sekalian, rancangan Tanyalah Ustaz ini akan sentiasa ke udara setiap hari Jumaat, Sabtu dan Ahad, setiap minggu dalam tahun ini. Mudah-mudahan Allah memberkati kita, menunjukkan kita jalan yang benar. Itu perkara yang paling benar dalam hidup, yang paling penting dalam hidup. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'il muslimina wal muslimat, fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najat at-taibin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.